Assalamualaikum, hai semuanya, kembali lagi dengan Dapur Bari. Sekarang saya ingin memasak tumis tahu kering ala Taiwan. Di sini ada 8 biji tahu kering yang sudah saya cuci dengan bersih. Siapkan 1 batang daun bawang atau taswan. Kita geprek. Digeprek terlebih dahulu, kemudian kita potong serong-serong. Bagian putih dan hijau dipisahkan, lalu potong tahu kering, belah menjadi 2 dan dipotong tipis-tipis. Siapkan sekitar 2 ruas jari jahe. Panaskan minyak sayur, kita masukkan tahu kering dan kita ratakan. Biarkan selama 2 menit. Lalu kita balik. Masukkan jahe dan daun bawang yang bagian putihnya, lalu kita oseng. Tambahkan kecap asin, saus tiram, lalu kita aduk. Dan masukkan daun bawang yang bagian hijaunya, kita aduk lagi. Tambahkan sedikit air, sedikit garam, penyedap rasa, dan diaduk. Tambahkan juga merica bubuk. Diaduk lagi. Agar bumbunya meresap, lalu ditutup. Dan biarkan sampai airnya mengering. Setelah 3 menit kita buka tutupnya dan tahu kering siap untuk disajikan di atas piring. Semoga video ini bermanfaat dan nantikan video saya berikutnya. Terima kasih.